perawat otomatis naik. Tukang yang bawa oksigen itu mesti nambah. Yang laundry nambah. Isinya nambah. Jadi tidak hanya sekedar tambah perawat selesai masalah. Semua saling terkait ini yang masalah di rumah sakit kan. Nah yang tadi itu Pak, yang bisa saya sampaikan bahwa pihak rumah sakit Amis sangat baik dalam menyusun pengelolaan pasien, terutama pasien COVID. Ini dapat kita lihat salah satu yang saya ketahui untuk kematian di rumah sakit ini untuk pasien COVID. Dibandingkan dengan ya kedatangan kami juga kita ingin lihat kemungkinan ada perubahan atau dukungan dari pemerintah kami dan benar bahwa ada beberapa butuh tambahan peralatan yang salah menurutkan dengan satu orang. Ya. Apa tadi namanya? AMZ. Ya. Nanti teknis tanya Pak. Saya bilang itu masih jauh. Alternatif paling terakhir. Kan keadaan kita mudah-mudahan tidak sampai, kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai keadaan darurat ya. Kita kerja keras supaya keadaannya terus menurun. Tetapi hanya kita yang namanya keadaan tidak terduga kan kita tidak bisa, ya harus persiapkan segala sesuatu. Walaupun kita semua bekerja agar tidak sampai pada keadaan yang kita tidak duga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!